Arsenal kembali pinjam Dani Ceballos dari Real Madrid. Ditulis oleh Rebia Salasah dilansir dari bolaspot.com. Arsenal secara resmi meminjam Dani Ceballos dari Real Madrid dalam dua musim berturut-turut. Kabar tersebut diumumkan oleh Arsenal dalam laman resminya pada Sabtu 5 September 2020. Direktur teknis Arsenal, Edu, mengatakan bahwa Ceballos telah tampil mengesankan bersama Arsenal. Hal itu menjadi pertimbangan The Gunners untuk mempertahankan Ceballos dengan status pinjaman. Ceballos awalnya dipinjam Arsenal dari Real Madrid pada musim panas 2019 dengan masa peminjaman selama satu musim. Pemain berusia 24 tahun itu telah tampil mengesankan selama musim pertamanya bersama The Gunners. Ceballos tampil dalam 37 laga bersama Arsenal dalam semua ajang dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Dia memainkan peran kunci dalam kemenangan pasukan Mikel Arteta pada gelaran Piala FA. Datang dari bangku cadangan, dia mencetak gol kemenangan pada masa injury time di babak perempat final melawan Sheffield United. Adapun Mikel Arteta juga memuji penampilan Ceballos pada musim lalu. Juru taktik asal Spanyol itu berharap Ceballos bisa melanjutkan performa apiknya. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.